Jadi ceritanya ini tidak perlu contoh untuk yang lain bahwa kita niatnya untuk bantu usaha, jadi kita harus bayar. Tapi karena mbaknya ini memaksa, akhirnya Kang Barti nggak bayar. Ya, kita doakan bareng-bareng, semoga usahanya semakin laris, semakin lancar, dan semakin sehat selalu untuk sekeluarga. Halo, selamat malam seluruh dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Kang Barti. Ya, Kang Barti kali ini sedang berada di sebuah warung Lamongan, atau ini disebut warung Lamania. Nah, Lamania itu identik dengan orang-orang dari Lamongan. Nah, biasanya kalau Lamongan itu biasanya orang Lamongan itu jualan penyetan. Nah, kali ini jualannya beda. Di sini ada nasi goreng, ada mie goreng, mie godok, capcay, dan lain-lain. Ini unik ini. Nah, ini lokasinya ada di Jalan Urip Sumoharjo, depan DKT. Oke. DKT itu singkatan dari Detasemen Kesehatan Wilayah Madiun. Yuk, kita cari tahu menunya apa aja dan bagaimana rasanya dan serta harganya berapa. Ikuti perjalanan Kang Barti hari ini di warung Bakmi Lamania. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, di komen video-video Kang Barti agar Kang Barti semakin semangat bikin video keliling di seluruh Indonesia. Halo Mbak, permisi. Iya. Ya, ini jualannya apa aja Mbak? Nasi goreng, bakmi, capcay. Capcay. Ada lagi lainnya? Mie goreng, mie kuah. Mie goreng, mie kuah. Nasi gorengnya macam-macam. Apa aja Mbak? Nasi goreng maut, spesial, sosis, ayam bakso. Ayam bakso? Nah. Jadi nasi goreng kasih ayam nih? Ya, ayam sama bakso. Oh. Oke. Aku pesen nasi goreng ayam bakso. Ya. Terus sama mie goreng. Dua porsi berapa itu? Harganya? Nah. Harganya standar 10 ribuan. 10 ribuan semua. Nah. Rata-rata macam-macam semua. Macam-macam sih. Yang standar 10 ribu. Paling mahal berapa? Capcay 13 sama ya, nasi goreng spesial 13. Oke. Okay. Ya. Itu murah-murah aja. Murah-murah ya. Yang penting apa? Yang penting enak. Masih situ. Ya, enam. Apa tadi dikatakan? Iya, katakan security. Ini masnya ini lagi nyamar. Dia kerjanya sebenarnya security. Dia nyambi sego goreng, mie goreng. Sok kabeh. Ini kayak masak apa, Mas? Mie goreng. Ini mie goreng. Mulai jam berapa Mas? Jam 4 sampai? Jam 11. Habis ya, jam 11 tutup? Iya, kerjanya nggak mesti. Sampai habis lah ya. Iya. Namanya Mas siapa? Agus R.A. Eh? Agus. Iya. Mas Agus. Oh, alah, Mas Agus. Okay, kita sudah selesai menunggunya. Ini porsi yang pertama ada bakmi goreng dari Mas Agus. Harganya 10.000. Terus saya tadi pesen nasi goreng ayam bakso dan mie goreng. Dan dua-duanya nanti akan saya makan. Yuk, kita icip ya. Bismillahirrahmanirrahim.
K7X. Rupanya mana proto ya? Anjay. Anak balungannya. Ini fosil. Fosil ayam. Ini mie goreng enak banget. Mie-nya enggak terlalu lembek. Kenyalnya pas. Bumbunya juga enggak berlebihan. Dolane wong nang gandenge pas koyo aku. Dilem-lem dhewe. Enggak masalah ya. Bumbunya berasa. Berasa banget, Bro. Nah, ternyata Mas Agus ini masih saudara sama pelawak kita, Mas Ordul. Kapan-kapan kita gerbek ya warungnya di Sumoroto. Makan. Pokoknya kalau kamu kesini, kalau bisa sebelum jam 10, karena biasanya sudah habis. Ya tergantung keberuntungan yo. Kalau beruntung pas masih yo bagian. Kalau enggak yo lain waktu. Oke, ini bikin apa Mas? Selanjutnya Mas? Nasi goreng. Nasi goreng. Ini untuk berapa porsi ini? Ya, 1,8. Sok kabeh, Mas. Kabeh sak panci-pancine, Mas. Wajahnya gede tenan. Bukanya sudah lama, Mas. Ya, kurang lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun? Wah. Wow. Lebih lah. Oh, 12 tahun malah. Dari berapa dulu? Pasti biro, ayo. Sudah lama berarti ya, Mas Jo. Ada pengalaman dari. Enggak perlu dicipin mesti pas. Oke, dulur. Kita akan ngicipi nasi goreng ini. Ini kayaknya enak banget, ada baksonya, ada ayamnya. Wah, yuk kita santap. Ini harganya Rp11.000. Sudah ada baksonya, sudah ada ayamnya, sudah ada timunnya, sudah ada nasinya. Yuk kita icip lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya soft banget. Soft, soft. Soft, bukan soft ya, soft. Jadi tidak berlebihan. Enak banget. Kamu bisa minta pedas atau enggak ya. Ini tadi standar. Emang mantap. Emang jagonya Mas Agus bikin nasi goreng sama mie, sama lain-lainnya. Kalau tak puluk, makan puluk. Wah, pokoknya kalau kamu penasaran warung ini, kamu cari aja di Jalan Urip Sumoharjo depan DKT di selatan jalannya, di trotoar. Ini memang dimasak dengan perasaan, jadi rasanya enak banget. Kamu harus sabar kalau banyak yang beli, dibikin satu-satu.
Jadi saya itu sering kali ya makan di tempat warung kayak gini. Habis saya datang, warungnya itu langsung roboh nih. Jadi saya itu punya semacam pesugihan gitu ya. Penglaris. Gak tau lah. Ya mudah-mudahan usaha Mas Agus ini semakin lantar, semakin laris. Sekeluarga sehat selalu. Mbak Sampun, yeah. Berapa? Bakmi 1, nasi goreng ayam bakso 21, yeah. Minumnya 1, 24, 25. Ya, oke Mbak. Mudah-mudahan warungnya semakin laris, sehat. Amin. Tambah ginu-ginu. Ojo Mas, ojo Mas. Pokoknya sebetulnya sehat Mbak ya. Tambah laris, lancar. Tambah amin. Tambah pelanggannya pokoknya ya. Amin. Mbak terus enak banget makan Mbak. Halim, Mbak pamit, matur suwun nggih. Sama-sama. Mas Agus. Oh iya. Matur suwun. Nggih, laris ya, Bapak. Ya, rada kumus-kumus iki. Iki padha aku ya kumus-kumus. Oke, matur suwun sedulur yang sudah nonton videonya Kang Padi dino iki ning warung Lamania Mas Agus. Nah, rasanya mantep banget. Pokoknya awakmu yen pengen masakan aneka olahan bakmi, nasi goreng, capcay, langsung aja kesini. Terus buka jam 4 sampai habis. Setiap hari buka, kecuali pas repot utawa pas kesel. Ya wes, Mas Agus, matur suwun. Dadah. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Porogo menyapa dunia, Porogo awesome. Bye-bye.